Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi wa habibil haq. Sayyidil murabbina wa imamil muallimin. Wal mab'uthi rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang dimuliakan barisan kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Rahim, Kampung Masjid. Seterusnya para tetamu-tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan usaha kita berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melebarkan rahmat dan keberkatannya kepada kita semua. Kita sekarang berada di bulan Rajab. Dan kita akan tidak lama lagi kita menuju ke Syaban. Dan seterusnya kita berada di bulan Ramadan. Di dalam bulan Rajab kita biasa dengar satu peristiwa yang besar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Di dalam bulan Syaban kita biasa dengar tentang Nisfu Syaban. Dan di bulan Ramadan kita dengar tentang Lailatul Qadar. Tiga perkara ataupun tiga peristiwa yang agung semuanya berlaku di malam hari. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk persiapan diri kita untuk menghadapi Ramadan yang akan tiba insyaAllah. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bersempena dengan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah Keningau, jadi hari ini saya yang diamanahkan untuk memberikan sedikit kuliah maghrib di masjid yang mulia ini untuk menceritakan ataupun mengkhabarkan tentang kemuliaan Al-Quran. Bila kita merujuk pada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan dan fadilat Al-Quran itu sendiri, daripada Abi Umamah Al-Bahili, daripada Rasulullah SAW, yaqul, dia mengatakan, ikra'ul Quran, bacalah kamu akan Al-Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an bisahibihi. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat ataupun penggenap kepada orang yang membacanya. Syafi'an, as-syafa'ah. Kita tengok di dalam ayat surah Al-Fajr. Wal-Fajr, wal-layalin asyar, was-syaf'i, yaitu penggenap, wal-watr, yaitu ganjil, genap dan ganjil. Mengapa kita sebut sebagai penggenap? Al-Quran menjadi penggenap umpamanya, yakni penolong kita. Umpamanya kita berada di satu tempat yang asing bagi kita. Contoh di satu negeri yang asing bagi kita. Maka ketika itu kita rasa sunyi. Kita rasa bingung. Kita tidak tahu kepada siapa nak merujuk. Kita berseorang diri. Maka datang seorang yang datang kepada kita dan dia mengatakan, aku sahabatmu. Aku menjadi penggenapmu, aku penolongmu. Maksudnya ada orang lain yang kenal kita dan kita pun rasa gembira, seronok kerana ada orang yang bersama-sama dengan kita, yang bersama-sama dengan kita, menolong kita di satu tempat yang asing bagi kita. Itulah Al-Quran. Dia menjadi penggenap bagi siapa-siapa sahaja yang membacanya. Mengapa Al-Quran? Kalau kita merujuk tentang kemuliaan atau keistimewaan Al-Quran itu sendiri, maka sesuatu yang berkaitan Al-Quran akan menjadi mulia. Malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa bersamanya menurunkan Al-Quran, maka dia menjadi ketua para malaikat, disebut sebagai Ruhul Amin. Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW disebut sebagai Sayyidul Bashar, yaitu penghulunya umat manusia. Bahkan disebutkan sebagai Khairul Anbiya'i wal Mursalin, sebagai sebaik-baik Nabi dan juga para Rasul.
Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat ini menjadi terangkat, menjadi mulia kerana Al-Quran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada bangsa manusia kerana Al-Quran tadi. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi sebaik-baik bulan. Bahkan Al-Quran diturunkan dalam satu malam yang disebut sebagai Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar karena turunnya Al-Quran, maka malam itu menjadi malam yang sangat mulia. Hadirin, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melihat pada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan orang yang membaca Al-Quran daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu an, an-nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pernah mengatakan, man qara'a halfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, yakni kitabillah ini, falahul hasanah, maka baginya ada kebaikan atau kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Sedangkan kebaikan itu ada 10 pahala. Nabi kata, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf. Alif harf, lam harf, mim harf. Nabi kata, akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka bila semuanya dihimpunkan menjadi 30 pahala. Jadi kalau kita baca, ya kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada 19 huruf, maka di sana terdapat 190 pahala kita dapat. Terdapat 19 kebaikan di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ini kelebihan Al-Quran. Kita membacanya seandainya di dalam hati kita telah, ya kita sudah sebati ataupun hati kita sangat indah atau sangat baik atau sangat menerima Al-Quran, maka hati itu akan menjadi, ya kita akan menjadi sebaik-baik umat. Bila hati kita sering baca Al-Quran masuk menerapi hati kita, maka kita menjadi umat yang ataupun manusia yang terbaik. Jadi berdasarkan hadis dua yang kita lihat tadi, kita tengok ya. Baginda Nabi SAW mengatakan orang yang terbaik itu bukan orang yang kaya. Yang terbaik itu bukanlah orang yang dermawan. Orang yang terbaik itu bukanlah orang yang cantik paras rupanya. Orang yang baik itu bukanlah dia orang yang rajin. Akan tetapi orang yang baik itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Lihatlah saudara-saudara kaum muslimin, tetamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat indah bila hati kita atau bila kita sering membaca Al-Quran. Bila bulan Ramadan kita berkali-kali dianjurkan untuk sentiasa memperbanyakkan bacaan Al-Quran, bahkan mengkhatamkannya, yaitu kita mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap hari baginda pada bulan Ramadan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhatamkan Al-Quran. Kita ikuti, kerana dengan Al-Quran hati kita akan tenang. Quran sebagai syifa, penyembuh. Quran sebagai penghapus masalah, memberi jalan keluar bagi kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Bayangkannya, kami turunkan Al-Quran itu ma huwa shifaa', di dalamnya ada penyembuhan. Wa hudan lil mu'minin, dan petunjuk bagi orang-orang yang membacanya. Inilah Al-Quran. Hadir hadirat, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala.
Betapa eloknya, betapa baiknya andaikan Al-Quran, hari-hari kita membaca Al-Quran. Tidaklah kita beristiqomah di dalam membaca Al-Quran. Walaupun sedikit, setiap hari kena istiqomah. Baca, baca, baca. InsyaAllah, dia akan menjadi satu benda yang sudah terbiasa atau istiqomah. Ya? Nabi kata, khairul umur, yani dawamuha wa inqil. Yaitu sebaik-baik perkara itu apabila sesuatu perkara itu adalah sentiasa dilakukan walaupun sedikit-sedikit. Baca, tidak semestinya harian kita terus baca satu juzuk penatan, baca Zohor dua muka, ya bulan Ramadan contoh ya, dua muka, lepas tu Asar dua muka, Maghrib dua muka, Isya dua muka, Subuh dua muka, maka kita sudah selesai satu juzuk satu hari. Dua lembar ya, sebab dalam Quran bila kita buka setiap helaian-helaian Al-Quran itu ada 10 helai, ada ya satu juzuk Al-Quran. Jadi selama 30 hari kalau kita konsisten, maka kita akan dapat mengkhatamkan Al-Quran. Tengok orang-orang yang membaca Al-Quran, kita tengok mereka akan tenang, tidak ditelan usia, tidak nyanyuk, ya ini maksud saya tidak nyanyuk. Banyak orang-orang yang boleh nyanyuk kerana kebiasaan harian mereka, tapi orang yang sering membaca Al-Quran, mereka ini sentiasa ya ingat pada Allah, sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata kita melihat orang-orang yang membaca Al-Quran di stesen bas, mungkin di stesen taksi atau di mana saja, di kompleks Bilibla, sambil duduk menunggu hidangan makan dia baca Quran. Jangan kata orang itu sebagai riak, jangan. Dia membiasakan dirinya untuk mendekati Al-Quran, kerana apabila Al-Quran menjadi teman kita, kita berteman dengan Al-Quran di dunia, maka Al-Quran akan menjadi teman kita di akhirat. Jangan kata mereka riak, biar mereka membaca. Dimanapun mereka berada, pastikan mereka sentiasa mendampingi Al-Quran. Kerana syafaat itu kita boleh terima daripada baginda Nabi SAW. Kita boleh terima daripada para malaikat. Mungkin kita boleh terima syafaat daripada orang-orang soleh, daripada orang-orang syuhada. Ya? Bahkan Al-Quran kita boleh dapat, syafaat daripada Al-Quran itu. Di akhirat dia datang sebagai peguam bela kita. Di akhirat bila kita sudah dicabut nyawa dan kita masuk dalam lubang kubur, maka di sana dia akan membentengi kita daripada ya, daripada siksaan malaikat malakul kubur ini. Ya, jadi kita membiasakan diri konsisten di dalam membaca Al-Quran, kerana Al-Quran itu sangat indah. Apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, la raiba fih, tidak ada sesuatu pun keraguan dalamnya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Biasakan diri kita dengan Al-Quran. Kerana bila kita membiasakan diri kita dengan Al-Quran, maka kita sentiasa di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupkan majlis-majlis membaca Al-Quran, zikrullah. Salah satu nama Al-Quran adalah az-zikr. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran sebagai az-zikr. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaganya, az-zikr. Kita tengok majlis ilmu. Bila baginda Nabi SAW mengatakannya, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Andai kamu melalui satu taman-taman syurga, jangan kamu lupa singgah untuk ambil cendok atau minum daripadanya. Wa ma riyadul jannah? Maka ditanya oleh sahabat, apa itu taman-taman syurga? Taman-taman syurga itu adalah majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Umpama majlis-majlis ini. Bagaimana kita lihat para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menebarkan sayap-sayap mereka di kalangan kita, meredai apa yang kita lakukan di dalamnya, kerana di dalamnya adalah majlis zikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ilmu, maka ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah Allah bertanya kadang-kadang pada para malaikat, wahai malaikat Allah, sehingga Allah pernah bertanya kepada para malaikat Allah,
apa yang dibuat hambaku di sana tuh? Kenapa kamu berkumpul-kumpul di sana? Ya, Allah tahu, bukan tidak tahu, tapi nak tahu apa yang hamba-hambanya kerjakan. Maka para malaikat pun memberi kabar bahwa mereka berada di dalam satu majlis ilmu. Mereka berada di dalam majlis zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bergembira. Ya, hebatnya majlis ilmu ini. Majlis zikir, zikrullah ini. Jadi kita perbanyakkan. Di dalamnya ada Al-Quran kita bacakan. Di dalamnya ada hadis-hadis baginda Nabi SAW yang menerangkan Al-Quran. Dan di dalam majlis-majlis ilmu ini, sebenarnya para malaikat redha dengan apa yang kita buat. Sehingga dikabarkan, barang siapa yang berada di majlis ilmu, andainya ia berada di tempat ini, orang yang datang, satu orang datang hanya cuma menyinggah sebentar untuk berada di tandas. Macam singgah pergi ke tandasnya, dia mendengarkan sedikit majlis ilmu sambil dia lalu. Maka orang itu tergolong orang yang mendapat naungan para malaikat itu, yang maksudnya para malaikat itu membentang sayapnya. Keberkatan orang yang berada di lingkungan di dalam majlis-majlis ilmu. Hadirin ketemu Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bercerita tentang Al-Quran, kita tahu Allah Subhanahu wa taala pernah perintahkan, ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang bagi kamu mau'izatun. Di dalamnya Al-Quran itu banyak tentang mau'izah atau nasihat-nasihat ataupun ya perkara-perkara kebaikan yang disampaikan di dalam Al-Quran. Mau'izatun wa rahmah wa syifa'u lima fis sudur. Dan menjadi rahmat kepada orang yang membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran pun kita nampak Allah Subhanahu wa taala kata dia sebagai petunjuk. Ya. Berbahagialah orang yang membiasakan diri dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu pasti akan datang memberi syafaat kepada orang yang membacanya sentiasa. Sebagaimana yang kita pernah dengar di dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melazimi untuk baca surah Al-Mulk setiap kali sebelum tidur, maka pastinya ya dia akan terhindar daripada azab siksa kubur. Maksudnya sebagai benteng kepada kita. Dia akan jadi teman kita apabila kita berada di kubur. Dia menjadi penggenap kita. Iman yang kita bawa itulah Al-Quran tadi itu. Dia sebagai benteng kepada kita daripada siksaan di dalam kubur. Begitu juga di akhirat. Di dalam satu riwayat yang menceritakan bahwa baginda Nabi SAW mengatakan bahwa surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, apabila kamu membacanya dan menghafalnya, maka dia akan menjadi peguam bela kamu di akhirat. Bila buku amal kita dibentangkan di hadapan seluruh alam, di akhirat kelak, di hadapan seluruh umat manusia, dibentangkan, maka apabila dibacakan, yang menjadi peguam bela kita. Ya, ketika itu kalau kita tengok dalam surah Yasin, Al-Yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari itu mulut-mulut mereka terkunci, yang berkata ada tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Ya. Ketika itulah Al-Quran datang sebagai peguam bela. Surah Al-Baqarah dan surah Al-Mulk. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran menjadi peguam bela. Sering-sering membacanya. Bahkan di dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa siapa yang membaca surah Al-Baqarah, maka syaitan tidak boleh mendekati ya rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Di dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa siapa yang baca di saat sakaratul mautnya, membaca suratul ikhlas, dia baca surah ikhlas, maka dia terselamat daripada azab siksa kubur. Andainya kita selamat daripada siksa kubur, ini menandakan kita selamat daripada azab siksa api neraka, insyaAllah ta'ala. Tamu-tamu Allah yang dirahmati Allah sekalian, bila kita membiasakan untuk membaca Al-Quran, saya nak share sedikit pengalaman-pengalaman yang bila kita terapkan di dalam jiwa anak-anak kita, insyaAllah dia akan memberi kesan. Mereka akan mudah untuk, bila mereka membiasakan diri untuk membacanya, mereka mudah untuk menghafalnya. InsyaAllah.
Ini saya sudah cuba terapkan. Saya cuba laksanakan. Alhamdulillah. Sebab saya yakin dengan satu kalimah yang biasa saya dengar. Al-ilmu fis-sighar kan-naqshi al-hajar. Ilmu yang dibiasakan, ilmu yang disampaikan pada ketika mereka kecil lagi, umpama kita memahat di atas batu-batu. Kita pahat di atas batu-batu. Maka mereka itu cepat untuk mengingatkannya. Dan kalimah bila mereka biasa mengulang-ulangi Al-Quran, mereka mudah untuk menghafalnya. At-tikrar, kata ulama-ulama ataupun kata pujangga-pujangga. At-tikrar yu'allimul himar. Apabila suatu perkara itu berulang-ulang kali dilaksanakan, maka himan yang kita kata sebagai sebodoh-bodoh haiwan itu adalah dia belajar daripada apa? Artikel yu'allimul himan, dia dapat belajar daripada apa yang disampaikan. Ya, itu kita cuba terapkan di dalam kehidupan kita. Biasakan anak-anak kita utamakan untuk membaca. Ada surah-surah di dalam Al-Quran yang menjadi surah-surah pilihan. Surah-surah yang dilazimkan untuk bacaan-bacaan tertentu atau amalan-amalan tertentu. Kita biasakan untuk anak-anak kita membiasakan baca Al-Quran. Biasakan kehidupan kita dengan Al-Quran, kerana kita akan rasa ketenangan, sakinah akan turun kepada diri kita. Ya, sebelum tidur kita dengan Al-Quran, bila bangun kita bangkit, kita solat, lepas itu membaca Al-Quran. Bila kita ada masalah pang, kita membaca Al-Quran, maka kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu peristiwa benar yang berlaku, yang pernah diceritakan oleh orang-orang tertentu, mengatakan orang yang biasa lidahnya menyebutkan Al-Quran ini dalam keadaan sakit manapun, kerana lidah ini sudah terbiasa, maka dia mudah untuk melafazkan kalimah-kalimah itu walaupun dalam keadaan tidak sedar. Ya, ada satu pembedahan yang pernah sangat kritik kerana sangat berbahaya pembedahan yang dilakukan itu dan ditidurkan. Tetapi kerana amalan dia sentiasa, dia terpaksa tidak ditidurkan, kerana bila ditidurkan dia mungkin risiko yang agak bahaya, maka dia terpaksa dibedah dalam keadaan dia bangun. Maka ketika itu mulutnya berkumat kami dan dia tidak merasakan akan kesakitan. Ya, kerana orang melazimi Al-Quran. Ya, ini cerita-cerita yang biasa kita dengar. Bahkan ada seorang yang penghafaz yang biasa melazimi Al-Quran di mana pun dia berada. Maka ketika dia mati dalam keadaan dia eksiden, di sisinya Al-Quran, dia dalam keadaan dia membaca Al-Quran, kematian yang baik. Pernah seorang sahabat satu ketika telah terpanah dan panah itu menembusi dirinya dan perlu dicabut, kalau tidak darah akan keluar sangat banyak dan dia terpaksa, ya mungkin bila banyak darah yang keluar boleh menyebabkan ya kematian. Maka mereka perlu mencabut panah itu yang ada di sisinya. Maka mereka pun kena melakukan pembedahan. Sahabat kata, kalau begitu biarkan aku sembahyang, biarkan aku membaca Al-Quran. Ketika aku membaca Al-Quran, cabutlah panahku ini. Maka sahabat pun solat. Ketika dia tengah solat, itulah mereka cabut dan dia tidak merasakan akan sedikit pun kesakitan. Ya, ini cerita-cerita yang kita biasa dengar daripada para sahabat, para orang-orang yang pernah berpengalaman, yang mereka mengatakan Al-Quran ini menjadi ya penghibur kepada orang yang membacanya. Jadi saudara-saudara kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama konsisten membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Sekurang-kurangnya sedikit pun sehari, sekurang-kurangnya bawalah untuk membaca Al-Quran. Ya, bukalah. Kalau tidak mampu untuk membukanya, bacakanlah ayat-ayat yang kita biasa ni. Kita sambil-sambil berjalan, kita sambil-sambil buat kerja, baca-baca Al-Quran. Kerana Al-Quran menjadi syafaat kepada diri kita insya-Allah di akhirat. Saya rasa mungkin kalau sudah sampai masa, maklumkan saya. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada bulan Rajab, ya. Bulan di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerima perintah solat. Ya, kita berada di peristiwa agung Isra Mi'raj. Ya, sebagaimana riwayat yang masyhur mengatakan pada 27 Rajab. Jadi kita cuba ya tengok, menelusuri agar hati kita ini yakin akan kebenaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah Allah Subhanahu wa taala perjalankan untuk memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang luar biasa, perkara yang
tidak masuk akal bagi kita, tapi bagi Allah itu satu perkara yang sangat mudah. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan hanya sebahagian malam, bukan satu malam, sebahagian malam daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, terus diangkat ke Hadratillah, keangkat ke langit ke Sidratul Muntaha dan bertemu Hadratillah di sana dan menerima perintah solat. Kenapa saya nak kaitkan Al-Quran dengan solat? Sebab bila peristiwa Isra Mi'raj, kenapa solat? Kenapa tidak dikatakan amalan haji atau zakat atau amalan puasa itu yang diambil di Sidratul Muntaha? Kenapa amalan itu yang menjadi penguat kepada umat Nabi Muhammad SAW? Kerana solat itu merupakan kuncinya syurga. Ada yang kita mempunyai haji, banyak kali kita laksanakan. Kita orang yang suka bersedekah, memberi zakat. Kita ini suka rajin membaca Al-Quran. Ya, suara kita indah. Bahkan kita boleh, ya, seorang yang kaya suka bersedekah, lepas itu suka membantu orang. Tapi seandainya solat tidak sempurna, kita tidak laksanakan, maka kunci syurganya tidak ada, maka sia-sia amalan hamba-hamba. Ya, kerana dalam solat ada bacaan Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Di dalam Al-Quran disebut, ya, dalam sebab baca surah Fatihah, lepas itu bacalah sebahagian daripada ayat Al-Quran. Kepentingan Al-Quran ada kaitannya dengan solat. Ya, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cuba dengan kita sentiasa membaca Al-Quran untuk memudahkan kita bawa juga bacaan Al-Quran ini dalam solat. Kerana apabila kita melihat kepada solat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat baginda sallallahu alaihi wasallam sangat panjang. Sangat-sangat khusyuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Al-Quran di dalam solat. Sangat sempurna solat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan solat, maka kedukacitaan kita akan Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Dengan solat, masalah-masalah kita akan temu jalan keluar. Kerana peristiwa solat ini, Isra Mi'raj ini berlaku selepas dua kematian insan yang dikasih baginda sallallahu yang selalu membantu baginda dalam risalah dakwah, iaitu Khadijah binti Khuwailid dan juga Abu Talib bin Abdul Muttalib, pakcik baginda Nabi SAW. Ketika baginda Nabi SAW berduka cita, lepas itu dihalang oleh orang-orang Quraisy untuk melakukan ibadah ataupun menyampaikan risalah Islam, maka baginda SAW bawa diri untuk sampai ke Taif untuk menyebarkan ajaran Islam di sana. Akan tetapi baginda SAW dicemuh, dihina, dihalau, bahkan dilontari dengan bebatuan sehingga baginda Nabi SAW berdarah. Maka kerana peristiwa itu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu kabar gembira kepada baginda SAW, bawa baginda SAW untuk menuju Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Hadratullah, dengan jasad dan juga dan rohani baginda, ya, fizikal dan rohaninya naik sekali. Kalau kata rohani saja itu Mu'tazilah. Kita ini Ahlussunnah wal Jamaah, kita kata roh dan jasad. Tapi bagaimana baginda Nabi bertemu Allah Subhanahu wa taala, kaif, kita tidak tahu bagaimana. Jadi kita serahkan pada ulama yang mengatakan mereka ini Rasulullah SAW diangkat hingga bertemu Allah Subhanahu wa taala. Di sana peristiwa yang telah diabadikan di dalam solat kita, ketika baginda Nabi SAW bertemu Hadratillah, maka baginda SAW menyebutkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Segala bentuk tahiyat, respectation ataupun penghormatan, at-tayyibat, segala bentuk kebaikan, at-tayyibat, at-tahiyat, at-tayyibat, mubarakat, salawat, salawat, ini semua bentuk-bentuk penghormatan. Keberkatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat atas kau wahai Nabi. Ya, assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullah dan rahmat Allah dicucuri atasmu. Maka apa yang baginda Nabi SAW, kerana cintanya dia kepada kita, maka baginda Nabi SAW mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Selamatlah ke atas kami dan juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Jadi ini di
abadikan di dalam tahiyat kita. Ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah minta kepada Allah, ya Allah, umatku ini ya Allah, mereka ini kecil-kecil. Mereka ini daif ya Allah, umur mereka pendek-pendek ya Allah, berilah sesuatu untuk mereka ya Allah. Ya Allah, berikanlah mereka sesuatu yang akan kubawa untuk membahagiakan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan solat 50 hari sehari semalam. 50 kali sehari semalam, saudara-saudara. Nampak macam banyak, maka ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam turun, maka dinasihati oleh Nabi Musa alaihi salam. Ini berat, umatku kuat-kuat. Mereka umur panjang-panjang. Tapi kalau suruh perintah solat 50 waktu, memang tidak mampu. Umatmu lagi kecil-kecil, pendek-pendek. Pergi minta. Mohon kepada Allah, minta diskaun, minta kurang. Maka Allah, Rasulullah SAW berulang kali. Setiap kali bertemu dengan Nabi Musa, dia naik bertemu Allah, minta diskaun. Allah kurangkan. Kurangkan 5, 5, 5, 5. Maka terjadilah 5 waktu solat. 5 solat itu pun Nabi Musa kata, minta lagi diskaun. Nabi kata, cukuplah wahai Nabi Allah, kalimullah. Karena seandainya aku minta lagi, aku takut tidak ada lagi yang baik untuk umatku. Maksudnya diskaun ini tidak ada, sudah Allah Subhanahu wa taala tidak beri lagi sudah kemuliaan keutamaan solat ini. Jadi itulah ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inilah perintah 5 kali sehari semalam solat, umpama 50 waktu solat untuk umatmu, untuk di ya dilaksanakan kepada umat. Jadi itulah satu pengorbanan Nabi SAW. Dia minta kepada Allah. Dia tidak malu berulang kali untuk mendapatkan diskaun daripada Allah SWT. Kerana cinta baginda Nabi SAW. Dia tahu keupayaan dan kemampuan kita. Kita lemah dan sebagainya. Maka dia minta untuk dimudahkan. Hebatnya ya. Kalau kita tengok baginda Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW dengan Al-Quran yang ada ini. Al-Quran yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW ini. Maka menjadi petunjuk sehingga hari kiamat. Nabi pernah berkata, apabila ketika baginda SAW sakaratul maut, ya, dia minta banyak pada Jibril, wahai Jibril, adakah sesuatu umat untuk umatku yang akan apabila aku pergi ini aku rasa tenang? Maka malaikat Jibril kata, ya, ada 2 perkara yang apabila mereka berpegang teguh dengan keduanya, maka mereka tidak akan sekali-kali tersesat atau binasa, ya, antara kitab Allah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah dibacakan selalu, sunnah Nabi selalu mengkhatamkan ayat-ayat Al-Quran, ya. Jadi kita membiasakan diri kita dengan Al-Quran dan insyaallah dengan Al-Quran kita dirahmati. Allahummarhamna bil Quran, ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran ini ya Allah. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Ya Allah, jadikanlah ia sebagai petunjuk pimpinan kami. Wa hudan wa rahmah, sebagai petunjuk dan rahmat kepada kami. Ya, ini Al-Quran yang kita minta di akhir bila kita membaca, supaya Al-Quran ini menjadi petunjuk, sebagai rahmat kepada kita, sebagai pimpinan kepada kita. Begitu juga khatib selalu mengatakan, barakallahu li walakum bil Qur'anil azim. Ya Allah, berkatilah kami ya Allah dengan Al-Quran yang penuh dengan keagungan itu ya Allah. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Ya Allah, berilah kami manfaat daripada Al-Quran yang mempunyai petunjuk dan juga kebijaksanaan-kebijaksanaan. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Khatib kata, ya Allah, terimalah bacaan Al-Quran kami. Dan daripada hamba-hambamu yang sedang mengkhutbah ini, ya Allah, bacaan-bacaannya. Ha. Ya, karena satu-satunya kitab di dunia ini, yang apabila dibacakan, dia menjadi ibadah. Ya, muta'abid bitilawati. Maka siapa yang membaca Al-Quran, maka dia menjadi ibadah. Kalau kita baca buku-buku lain, kita baca geografi, kita baca sains, matematik, belum tentu kita dapat pahala. Tapi dengan membaca Al-Quran, setiap huruf yang kita baca, setiap huruf yang kita pelajari, dia menjadi manfaat, menjadi pahala, menjadi kebaikan-kebaikan yang tercurahkan. Ya, jadi kita melazimi Al-Quran. InsyaAllah dengan Al-Quran, hati kita akan tenang. Dengan Al-Quran, cahaya akan diturunkan oleh Allah SWT. Petunjuk jalan, kita nampak.
ya dengan Al-Quran. Saya rasa setakat ini perkongsian yang mungkin banyak kekurangan daripada apa yang disampaikan. Jadi kita cubalah usaha sama-sama, saya nasihati diri saya. Dan sama-sama kita cuba beramal untuk membiasakan diri untuk sentiasa membaca Al-Quran. Dan taqarrub ila Allah, dan selalu dekatkan diri kepada Allah SWT dengan solat dan membaca Al-Quran. Ya. Dalam sebagaimana dalam Al-Quran, apabila kamu ini bisolat, kita dengan solat dan membaca Al-Quran. Maksudnya apa-apa yang kita laksanakan, kita baca Al-Quran, kita baca solat, maka kita punya masalah akan mudah, Allah SWT akan dekat dengan kita. Saya rasa setakat itu perkongsian yang saya nak sampaikan pada hari yang mulia ini. Mohon maaf atas kekurangan daripada apa penyampaian yang saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul lazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحيتنا فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.